Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan memasang magnet pada pintu. Nah, di sini fungsi magnet pada pintu adalah agar kita tidak perlu mengganjalnya. Biasanya kalau kita lihat orang-orang itu mengganjal menggunakan batu bata, batu batako dan lain sebagainya. Tapi kita cukup menempelkannya magnet. Nah, langkah yang pertama adalah kalian pastikan dulu kalian ingin meletakkan di mana, di bawah sini, di atas atau di tengah. Nah, silakan kalau posisinya di sini, silakan kalian pasang dulu penampangnya, ya, menggunakan dua baut, satu penampang di tengah, sesuaikan ya. Kalau sudah, di sini ada bagian besi bundarnya, ini untuk sebagai media untuk menyerap magnetnya, ya. Kita pasangkan aja seperti ini, bentuknya baut, murbautan juga, ya. Setelah bagian bawah dipasang, penampangnya dipasang, kita cukup putar pada bagian bautnya aja seperti ini. Nah, hingga kencang. Kalau sudah, teman-teman, kalian dorong dulu hingga posisinya di tengah sini ya. Kalau kita sudah tahu posisinya di sini, ya, di tengah sini persis, kanan-kiri silahkan kalian bur, pasang visernya. Setelah dipasang visor di bagian kedua sini dan sudah kalian ukur pas ya visernya dengan bagian penampang magnetnya, kita pasangkan bautnya seperti ini. Kita pasangkan bautnya seperti ini. Ada dua ya teman-teman ya, satu, dua. Setelah itu kita kencangkan. Setelah visor dipasang, kita kencangkan seperti ini. Satu, dua, satu, dua ya, sudah kencang. Kita masukkan, ini ada magnetnya di sini, ada pernya juga. Berfungsi ketika nanti dia natap dengan besinya, dia nggak mudah rusak ya. Ini juga derat-deratan teman-teman, jadi kemudian kita pasang aja diputar seperti ini. Sudah selesai. Oke, kita coba teman-teman ya. Bisa ya, kencang ya. Baik teman-teman, itu tadi cara memasang magnet pada pintu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.